festival Fest tahun lalu itu kan sempat ada beberapa orang yang nyorakin grup kita setelah selesai perform. Terus abis itu kan kita masuk ke kamar hotel, terus evaluasi di situ ngumpul semuanya, kru dan juga grup itu. Lagi ngumpul semua gitu, yuk dia bilang gitu kan, yuk kita evaluasi, evaluasi ini. Kira-kira kenapa nih tadi kita performnya jelek? Terus kenapa pas akhir ada yang nyorakin? Gue kayak dalam hati kayak Ben, kasus salah beli lo gitu. Terus as usual gitu kan, dia kan gak pernah mau disalahin gitu kan, padahal dia nyanyi jelas-jelas fals gitu kan. Terus dia bilang, lo Vin, kostum lo tuh jelek gitu, udah sering orang lihat, bosen, lo juga tak jelek kostum lo. Gue kan yang ngerti gitu kan, topi yang dipakai sama Pin kan itu kan anti sosial-sosial club, kayak gue tahu harganya gitu berapa. Terus dia bilang kostumnya jelek, apalagi gue dari atas sampai bawah itu Bershka semua, sepatu gue Adidas, total kostum ada mungkin sekitar 6 juta dan dibilang jelek, gue nalar ludah. Gue karena dibilang kayak gitu kan, ya gue membela diri dong, masa anjir gue dari atas sampai bawah mahal gila gitu kan. Terus gue bilang gitu, ini gue dari atas sampai bawah Bershka gitu. Terus dia bilang, gak peduli, kostum itu, kostum lu tuh gak nyala, kostum tuh harus nyala, semuanya itu harus gold, harus terang, harus... Karena gue udah terlanjur gondok, gue bilang aja gini, wah kalau kostum nyala mah besok-besok gue pakai rompi parkir aja itu nyala, sama itu mah semuanya. Gue bilang kayak gitu, terus dia kayak agak kicep gitu. Dan itu di situ ada nyokapnya, dan nyokapnya belain anaknya sih pasti, sama aja sih. Ya sebenarnya inti permasalahannya jelas lah dari awal, lo disorakin karena kasus salah beli lo. Jangan nunjuk-nunjuk orang, jangan nyala-nyalain orang, itu menurut gue sampah sih. Itu pure salah lo dan lo nunjuk orang.